Jenglingan kawijakan pamarentah teweleh mucunghulkan pro kontra di papada masyarakat, utamana dina jaman digitalisasi 4.0 kiwari. Bikin yang eta hal pamarentah Kabupaten Bandung, ngeliwatan tim hubungan masyarakat atau humas dan protokol, boga tarekah turta inovasi anu mandiri, nalika mairan turta medar bong bolongan dina sakumna kalawang masyarakat. Eta program tekad telah ngawangkong bari ngopi. program Ng ngawangkong Baringopi menrupa Sel selesai iji inovasi anu di Tar atasku humaseet da PK Bandung nggoning nampak kamandang bohsaran kritik boh aspirasi anu Kudu di ungkulan bababarengan ta kegiatan anu dipaju saban poe Jumaah is Suki Suukte boleh dipapayasan kuci kopi khas Kabupaten Bandung keadaran tradisional turutaganin Degna sora musik jejar anu dipadung dengkeun mangrupa wawasan turta informasi ngenan isupang Anyarna di Kabupaten Bandung najan Kakarsa tahun di Paju kepala bagian humasetda Kabupaten Bandung Dianwardianana nembraken eta kegiatan TGK ke itungerea mawa hal positif selesai Jina silaturahmi jeung media berkira ketua Awang Kong jadi lolongkrang anu efektif piken silisimbe enaan informasi, anusa sekaligus ngarakketkenturtanga jaga keharmonisan, hubungan antara pemarintah daerah jeng media. Dian Nyembohan, ap program T di lakonan saprak bulan November 2018, hadir minangka selesai jijcuukag piken komunikasi pemarintah secara langsung jeng para awak media atau pers. Dian timu kawawasan jeung informasi eta acara ngawangkoung bari ngopi teh niaagaken fasilitas kamas jeung awak media sangkan bisa secara langsung nyorang interaksi turtnyiar Bogbolongan ngenaan isu atau pasalan anu Ker Mucunghul di Kabupaten Bandung uh, Teima kasih jadi untuk program ngawangkong Bali ngopi sena untuk merupakan satu program dari Humas Kabupaten Bandung yang bertujuan terutama mungkin uh, yang paling utama ya silaturahmi antara uh, media press dengan uh, OPD jadi yang pertama, yang kedua mungkin untuk lebih efektif uh, penyampaian informasi dari OPD ke media. Uh, jadi kami juga mungkin untuk konten uh, pasti memilih yang terupdate ya. Pada saat pelaksanaan ngawakong dilakukan, jadi untuk informasi-informasi yang sangat update, rekan-rekan media mungkin tidak perlu satu persatu menyambangi narasumber, tapi bisa secara bersamaan berkumpul bersama di suatu tempat untuk memperoleh data atau informasi dari narasumber. Mungkin untuk ke depan, tadi kan yang baru dilaksanakan memang baru pertama kali ngawangkong dengan beberapa OPD. Kalau biasanya kan setiap kegiatan ngawangkong satu atau dua, maksimal mungkin tiga ya tiga narasumber. Mungkin uh, ke depan kegiatan tersebut, uh, Insyaallah akan kita laksanakan secara uh, rutin uh, media dengan OPD. Bahkan mungkin uh, ke depan uh, kami rencanakan plus dengan warga masyarakat untuk bisa uh, mengikuti kegiatan tersebut. Jadi uh, saran dan masukan tidak hanya dari media kepada pemerintah, tapi juga dari warga masyarakat. Dinas Saban Kegiatan Ngawangkong di Paju, Kayanana Tewole kawasan Utembong, Dina Kegiatan Anyar di Paju, Pue Jum'ah Nuanyar Kaliwat. Pangnaki anu jadi moderator oge panumbu catur di neta ngawangkong tayalian ti bupati Bandung dadang M. Naser. Dirina tembong parigel mimpin lumangsung na kagiatan ngawangkong anu dilakonan di rumah jabatan bupati Bandung. Ari para Panyatur nanyata tisa jumlah unsur pemarintah katut unsur media samalah Dinasase citanya jawab Oge lumangsung lancar antara wartawan jeung Panyatur kegiatan ngawangkong dirong jadi salahsa hijji bonggolongan piken para wartawan ngaguar informasi Anuker meji Naja di Sabbir Hijiisi <tik> media Sawatara penyatur kungsi ngeluhan eta kegiatan ngawangkong Baringopi diantarana di asisten perekonomian dan kesejahteraan Haji Marlan, asisten administrasi Haji Erik Juriara Ekananta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kusuma, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Disperkimtan Erwin Rinaldi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dadang Hermawan, Kepala Dinas Pertanian Haji A. Tisna Umaran, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Haji Ahmad Johara, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Hajah Popi Hopipa, Kepala Dinas Kesehatan Gres Mediana Purnami, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Haji Kawaludin, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Haji Cakra Amiana. Pe Dinas berhubungan Haji Jaiz Jotakawa jeungng sajumlah OPD anu diwakilanku bidang-bidang khusus nah jej anu dipedar luyu karena program atau peristiwa anu Ker memejenna jadi kaca pangan masyarakat nalika bulan Romadn eta kegiatan teh tetap dipaju tur ngaana diyuukan karena waktu nyeetang awangkung Baring ngabuburit Kegiatan anu dikokolakan dina bulan Ramadan mah nama mandung dengken isu kasayagaan turta harga kabutu pokok masyarakat atau kepokmas, kasayagaan pemkab yang harapan arus mudik tur arus balik lebaran, turta program bakti sosial ngabus burit nyata ngabuburit sambil naik bus, anu ditaratas kudinas pariwisata dan kebudayaan. Hasilnya perangkat daerah bisa memaksimalkan media publikasi anu ayah. Sokomo di daerah Re revolusi industri porvointno perangkat daerah bisa mengaangfaat genun genjahana kemekaran teknologi informasi jeung komunikasi atau TK program-program pangwangunan Ankirr membejena dipaju atau antisipasi anulilakkonan nalikanya hadapan fenomena alam KiD sosial guru diikakannya hukum masyarakat kena kasakumna kalangan masyarakat, anak piken informasi anu mawa manfaat ngliwatan teknologi informasi je komunikasi anukiwariges ayah dina legen Balaria. Jaggana kagiatan ang ngawangkong Bari ngopite bakal Ngupgen masyarakat Kabupaten Bandung anu ayahpataalinakana jejer eta acara sangangkan langsung karsa mangfaat na keluarga di Kabupaten Bandung. Reze tiappra saja Bandung TV.